Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, apa khabar semua? Terima kasih kerana masih menonton Alpha Sport Archery Workshop, sama ada di Facebook kami, di Instagram ataupun YouTube channel. Jadi hari ini kami nak buat sedikit review lah, review mengenai bow compound. Okay, ini yang ada ni adalah bow baru. Tengok tagging pun masih ada di sini. Dia punya ni stiker pun tak keluar lagi. Ini adalah bow Elite Amber tahun 2020. Dia bukanlah bow yang baru, tapi ini yang barulah masuk ke kedai kami. Jadi barulah untuk kami. Okay, so warna yang ada dekat dengan saya sekarang adalah OD Green, warna hitam dengan warna biru, warna amber pula. Dia ada lagi satu warna iaitu Laguna Teal, yang tu kalau nak kena pre-order lah. Okey, jadi Elite Amber ni dia datang dengan dua jenis lah. Satu bow sahaja, maksudnya macam ni sahaja, ataupun dengan package. Jadi sebentar lagi saya akan bagi tahu apa yang anda akan dapat sekiranya anda beli dalam package, adakah berbaloi ataupun tidak. Okey. Jadi untuk Elite Amber ni, kalau kita tengok description yang dia bagi kat sini, XL2XL adalah 31 1/4 inci. Jadi kat sini, kalau kita tahu macam yang saya cakap sebelum ni, kalau bow dia ATA pendek, biasanya sesuai untuk hunting. Jadi package yang dia sediakan pun adalah package untuk hunting. Tapi bow ini, kalau ikutkan daripada website Elite kata boleh pakai untuk beginner juga, jadi tak ada masalah. Dan bagi saya, warna-warna yang dia sediakan juga pun adalah warna target. Ada lagi satu versi warna, kita panggil warna celoreng lah, ataupun warna camo. Tapi saya tak ada stok untuk yang tu. Kalau nak pun kena special order, jadi mungkin dia ambil sedikit masa untuk kita dapat. Okay, next adalah brace height. Brace height dia 6 1/4 inci. Dia punya speed dia adalah 310, dengan syarat dia tulis kat sini at 29 inch, 60 lbs, baru boleh sampai lah. Macam yang saya cakap sebelum ni, dia punya speed dipengaruhi oleh draw length dengan weight. Jadi kalau kita nak dapat speed yang sama, kita kena pakai draw length yang sama, iaitu 29 inci dekat 60 lbs. Lepas tu draw length range dia, bagi saya pun adalah satu benda yang menarik lah, yang sesuai lah untuk dikategorikan sebagai bow beginner, daripada 15 inci sampai 29 inci. Dan dia punya draw weight adalah daripada 10 lbs sampai 60 lbs. Jadi macam saya cakap lah, sesuai untuk bagi, kita bagi ke kanak-kanak pun boleh, orang dewasa pun boleh, tak ada masalah. Sama macam review saya yang sebelum ni untuk bow Diamond Infinite Edge yang saya buat untuk tukar tali tu. Jadi kalau nak tengok review tu, boleh tengok di di atas ni, tekan sahaja untuk tengok review Diamond Infinite Edge tahun 2013 sampai 2015. Okay, back to this bow. Dia punya weight keseluruhan bow ni, maksudnya tanpa aksesori, adalah 3.6 pound. Nah, jadi anda convert lah sendiri dalam bentuk kg. Okey, tadi untuk spek bow ni, lepas tu dia punya cam kat sini adalah dia pakai twin cam. So macam saya cakap sebelum ni, cara nak senang untuk kita kenal twin cam adalah kita tengok yoke dia, ada dua yoke di atas dan di bawah, biasanya itu adalah twin cam. String dia bagi saya menarik. Dia pakai semua warna silver ataupun warna grey kat sini. Dia punya draw length, adjustability dia kat sini. Kalau kita tengok, tak perlukan bow press. Tak perlukan bow press. Okey. Lagi satu, kalau anda tengok belah atas bawah. Okey. Dekat sini ya, bahagian atas ni dengan bahagian bawah ni, dia ada satu macam dia letak lah something ni. Benda ni fungsi dia adalah untuk bila kita dry fire. Jangan dry fire. Kalau kita dry fire, dry fire adalah bila kita shoot tanpa arrow, dia akan prevent limb ni daripada rosak. Jadi bagi saya ini adalah satu improvement yang baik, sebab kadang-kadang kita tahu bow ni dia memang target dia kepada beginner. Jadi beginner kadang-kadang ialah bagi bow dia dry fire. Bila jadi dry fire, jadi sekurang-kurangnya limb ni dapat diselamatkan. Lepas tu dia bagi damper, damper Elite kat sini. Kalau nampak atas bawah dia bagi damper. Lepas tu dia punya limb bagi saya
okey lah, dia tak adalah flex melengkung sangat. So for me is okey lah, not bad. Lepas tu dia punya skru kat sini, macam saya cakap sebelum ni, dia boleh nampak dia punya skru. So lim pocket ni bila dia masuk atau keluar, kita boleh nampak. So lim pocket kat sini diperbuat daripada besi. So biasanya bobo yang murah yang ada di bottom tire ni, biasanya dia pakai plastik lim pocket. Tapi kat sini dia pakai metal lim pocket, which is bagi saya satu plus point, satu yang menarik lah. Sebab pakai metal lim pocket untuk ni, dan PSE pun untuk bow yang bottom tire dia, dia start dah pakai metal lim pocket. Okay, stabilizer bushing ada satu sahaja. Bagi saya okey lah, untuk beginner tak perlu pun ada apa panggil yang kita ada panggil low center gravity punya bushing kan. So just ada satu sahaja di tengah, lepas tu di belakang tak ada bushing. Lepas tu dia punya string stop, string stop kat sini pun bagi saya antara satu plus point dia compare to bow yang lain. Dia letak kat sini damper untuk absorb lebih vibration, dan dekat sini dia pakai getah jugalah. Jadi dua-dua ni fungsi dia boleh absorb vibration, dan dia punya string stop ni diperbuat daripada carbon, which is lagi better. Sebab yang kita tahu yang sebelum ni ada juga sesetengah company macam PSE, dia memperkenalkan string stop daripada besi. Jadi dia ada masalah bila pakai daripada besi. Ada customer yang komplain dia pakai bila besi, benda tu jadi bengkok ataupun dia mudah patah. Jadi dia telah pakai yang carbon lah. Jadi carbon is way better than aluminium lah. Lepas tu kita tengok cable guard. Cable guard dia biasa saja, straight cable guard, tak ada apa-apa minor adjustment. However anda boleh tukar kalau anda tak suka pakai cable guard. Philip dia bagi ni tau, dalam dia punya manual dia ada bagi satu lagi roller lah, untuk kabel ni kita pasang dekat sini. Maksudnya kita cabut keluar kabel guard ni, kita cabut keluar yang panjang ni, kita gantikan dengan yang ni. Sekejap saya tunjuk lah. Alright, yeah, ni lah dia pakai ni. Jadi saya tak akan pasang yang ni lah, jadi saya akan just tinggalkan kepada customer saya. So dia just kita tukar lah, daripada yang ni kita buka kat sini, dia ada Allen key dia, mudah je kita buka, cabut keluar, gantikan dengan yang ini. Jadi kelebihan dia adalah more to tuning lah. Jadi siapa yang minat tuning, dia lebih faham benda tu. Jadi saya kat sini bukan untuk saya explain benda tu secara panjang, sebab nanti video ni akan jadi panjang lah. Jadi saya just explain yang sebenarnya dia ada sediakan roller lagi satu untuk tukar kalau yang mana tak minat pakai cable guard. Okay, string dia, dia letak kat sini speed knot, speed knot getah. Lepas tu saya rasa tu je untuk ni. Okay, ini untuk bow tu. Okay, kalau package, apa yang anda akan dapat? First thing, anda akan dapat tiga benda. Okay, iaitu nombor satu adalah empat benda. Nombor satu adalah hunting sight daripada CBE. Okay, tak silap saya check, hunting sight CBE ni sahaja dah cost around RM500. Jadi anda dapat hunting sight CBE dalam pakai CNC machine, bukan plastik. Okay, and then dia bagi quiver. Okay, so quiver ni dia akan pasang dekat sini lah. Okay, dia akan pasang dekat tadi. Okay, dia akan pasang dekat sini lah untuk dia punya apa panggil, kita nak letak ni lah quiver. So kita nak letak arrow kan, jadi dia akan pasang kat sini, dan dia boleh di adjust lah key kanan. So dan lepas tu side dia, side bushing kat sini dia ada bagi dua lah. Jadi kita boleh kita boleh main lah, kita nak pakai 1, 2, 3, 4. Dan CBE ni pun kalau tengok kat sini dia ada multiple side hole, jadi anda boleh adjust ikut suka anda. Maksudnya anda punya ikut kesesuaian dan keselesaan anda lah. Jadi bagi saya ni pun adalah satu plus point kalau anda beli yang package. Yang biasa kosong anda akan dapat bow sahaja. Okay, next, tadi dia dah bagi, saya dah tunjuk side. Lepas tu dia bagi whiskey biscuit daripada CBE juga, ataupun dia panggil main capture rest.
Whisky biskut bagi ada sesetengah orang dia tak favourite whisky biskut, tapi bagi saya ini pun okey. Sekurang-kurangnya daripada tak ada langsung, dia bagi whisky biskut. Dan kebanyakan bowl yang package pun dia akan bagi whisky biskut, sebab whisky biskut ni adalah standard yang paling kita panggil yang basic lah untuk mana-mana bowl hunting. Okey. Next, last sekali, yang keempat adalah mini stabilizer lah dia bagi. Alright. Sini dia bagi mini stabilizer. Mini stabilizer ni pun effect stabilizer daripada CBE juga. Jadi bagi saya, kalau ikutkan keempat-empat item ni, keempat-empat item yang saya pegang ni, boleh mencecah RM1,000. Ha, boleh mencecah RM1,000. Jadi bagi saya ini adalah satu kira panggil something yang jimat lah. Ha, kalau anda beli bow ni daripada ambil bow saja, baik bagi saya ambil package, sebab harga antara bow sahaja dengan package dalam beza dalam lebih kurang RM500. Memang kita tengok macam RM500, tapi sebenarnya anda dah saving almost RM500 lagi untuk dapatkan barang-barang ni. Melainkan anda tak minat untuk hunting, anda memang nak main target, jadi bagi saya tak ada masalah lah ambil bow saja. Okay. Sebelum saya lupa satu, grip dia. Grip dia ni adalah something yang bagi saya selesa lah. Dekat sini kita tengok grip dia pun ada tulis Elite. Oh, tak pasti anda boleh nampak atau nampak. Jadi ni bagi saya adalah something yang sedap lah untuk dapat. Biasa kalau kita pakai bow, even setengah bow mahal pun dia besi je kan, macam bow PSE, biasa dia besi je, dia tak ada dia punya grip. So kat sini kita boleh rasa, jadi selesa untuk mana-mana beginner letak. Okay, bushing dia, yang menarik adalah bushing untuk aero rest dia bagi dua. So bila dia bagi dua, bila kita pasang aero rest kan, bila kita pasang aero rest macam ni, kita boleh letak dua skru, jadi aero rest ni tak akan bergerak. Kebanyakan bow yang lama semua ada satu saja. Jadi bow-bow yang baru ni, biasanya bow yang baru dan later daripada 2020 ni, semua boleh dikatakan semua ada dua burger hole kat sini lah, saya panggil dia burger hole. So saya rasa itu je untuk ni, untuk bow dan review untuk kali ni. Sebelum saya lupa, selalu kan orang kalau beli bow, dia akan tanya mana pip sight. Okay, bow ni sebenarnya dia tak disediakan lah pip sight. Jadi kalau anda nak beli pip sight, anda boleh beli sekali lah, bagi tahu kata anda perlukan pip sight. Jangan jadi macam orang yang macam, kenapa dia tak bagi pip sight? Sebab benda tu tak ada dalam package, jadi tak ditulis, tak ada dalam tu lah. Jadi biasakan diri kita untuk tanya sama ada ada ke tak pip sight tu. Jangan just kita assume yang pip sight tu ada. Okay, last but not least, kalau beli bow package, anda akan dapat topi daripada Elite. Warna tak boleh pilih, memang dia bagi putih biru ni. Saya pun saya tak boleh buka package yang lain sebab dia seal package. So saya buka ni pun alang-alang sebab customer nak saya setting bow ni, jadi saya buka lah. Jadi ni pun produk yang baru masuk ke kedai kami. Jadi insyaAllah kalau anda berminat, anda boleh hubungi saya di nombor yang tertera di bawah, 011-563-57073, ataupun anda boleh melewati Facebook saya Alpha Sport Archery Workshop, ataupun Instagram saya Alpha Sport Archery Workshop. Ok, jadi sampai di sini saja. Stay safe, nak beli jangan lupa call saya. Halo-halo. Alright, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jumpa lagi nanti.